Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi ke channel aku ya. Nah, di video dan resep yang akan saya bagikan kali ini masih tentang cemilan yang gurih-gurih dan sedap. Cemilan apa itu? Ya, betul banget, stik kentang keju. Ini salah satu cemilan favorit saya juga. Bahan dan cara bikinnya itu masih simple banget. Oke, langsung saja kita bikin ya. Let's get started. Bahan yang saya pakai ada 500 gram kentang yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih. Kalau yang nggak punya timbangan, ini sekitaran ada 5 butir ya. Terus ada 150 gram tepung maizena atau untuk takarannya 11 sendok makan sebanyak ini ya. 2 sendok makan susu bubuk. 60 gram keju yang sudah diparut seperti ini. 1 ujung sendok teh garam atau bisa juga pakai kaldu bubuk. 1 ujung sendok teh lada. 1 sendok makan butter atau bisa juga pakai margarin. 1 batang daun seledri atau bisa juga pakai oregano. Sama 1 butir telur. Nah, pertama saya mau kukus kentangnya dulu dengan dipotong-potong seperti ini agar memudahkan untuk mengukusnya biar cepat matang gitu. Kukus selama kurang lebih 15 menit sampai kentangnya matang. Nah, ini kentangnya sudah matang, mau saya angkat dulu. Sekarang karena saya pakai daun seledri, jadi daun seledrinya mau saya potong kecil-kecil dulu. Selain pakai seledri, ini bisa juga pakai oregano ya. Terus untuk kentangnya mau saya haluskan. Haluskan sampai teksturnya benar-benar halus. Setelah tekstur kentangnya sudah benar-benar halus, baru campurkan tepung maizena, susu bubuk atau susu powder, garam atau bisa juga pakai kaldu bubuk, parutan keju, lada, butter atau bisa juga pakai margarin, irisan daun seledri atau bisa juga pakai oregano. Kemudian uleni dengan menggunakan tangan sampai semua bahan tercampur merata dan teksturnya jadi kalis. Oh iya, aku hampir kelupaan untuk mencampurkan 1 butir telur. Uleni kembali dengan menggunakan tangan sampai semua bahan tercampur merata dengan sempurna. Kalau dirasa adonannya masih terlalu kering, boleh ditambahkan sedikit air ya. Setelah adonannya sudah bisa dibentuk, saya mau roll adonannya. Saya roll adonannya memanjang seperti ini. Baru setelah itu dipotong-potong. Untuk ukuran panjangnya disesuaikan sama selera masing-masing aja ya. Setelah semua adonannya sudah selesai dipotong-potong, tinggal siap untuk digoreng. Panaskan minyak untuk menggoreng, gunakan api sedang aja. Setelah minyaknya panas, baru goreng kentang stiknya. Setelah masuk penggorengan, ini ukuran kentang stiknya jadi mengembang ya. Goreng sampai warna stik kentangnya agak kecoklatan.
Kalau warna stik kentangnya sudah berwarna agak kecoklatan seperti ini, baru bisa diangkat dan tiriskan. Nah, ini stik kentangnya sudah selesai digoreng semua dan sudah selesai juga ditiriskan. Tinggal saya mau pindahkan ke dalam piring. Kalau sudah dipindahkan ke dalam piring seperti ini, tinggal siap untuk disajikan. Bentuknya cantik dan mulus seperti ini ya. Stik kentang keju ini bisa disajikan dengan saus sambal atau bisa juga pakai saus barbeque. Rasanya sangat enak. Untuk teksturnya ini renyah bagian di luar, sedangkan bagian dalamnya ini lembut. Paling enak memang kalau makannya sih masih hangat-hangat gitu ya. Nah, gimana? Tertarik buat coba? Oke guys, sekian aja resep dan tutorialnya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Silahkan di-share ke seluruh sosial media kalian jika memang videonya bermanfaat. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol lonceng yang ada di bawah biar tidak terlewatkan setiap kali saya update video terbaru. Karena masih banyak banget resep yang simple dan menarik lainnya. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam videonya ya. Thank you for watching. Sampai jumpa di video dan resep selanjutnya ya. Bye, assalamualaikum.